hari ini resepnya ubi campur bunga betik. Kalau kami betik yang berbuah begini, dia betik jantan. Jadi kalau kamu mau tinggal bagaimana saya masak, kamu tinggal video saya sampai habis ya kawan-kawan. Oke, saya akan rebus nih, kami panggil lusak tapaya, buah betik yang jantan saya bilang tuh. Saya akan rebus supaya pahit dia hilang. Saya rebus begini saja sebab saya tidak mau pahit dia terlampau hilang. Kalau mau kasih hilang pahit, kamu boleh guna tuh daun jambu batu atau kami panggil daun galata. Tapi kalau hilang pahit, hilanglah vitamin kan. Jadi kita rebus begini saja, biarkan tuh pahit dia kurang sedikit saja supaya badan sehat dan kuat. Masih ada vitamin dalam ini. Masih ada vitamin lagi dalam nih. Betik. Selesai sudah buah betik jantan saya. Pas itu kita akan ke langkah seterusnya. Kamu tengok ah, saya masak, saya campur daun ubi, sedap nih. Makanan kampung-kampung. Antara ramuan-ramuan dia bawang merah, bawang putih saja, pucuk ubi, ini buah betik, musak tapayas kami panggil, dan bilis, itu saja. Dan saya akan masak, kamu tunggu ah, macam ini saya masak. Kurangkan minyak dalam masakan. Tambahkan gula dalam senyuman. Oke, mula-mula masukkan bawang. Lepas itu masukkan bilis. Tenang saja nih, makanan kampung-kampung nih, simple. Kepada yang puasa, kamu boleh berbuka puasa guna menu nih. Menu kampung-kampung kamu try. Satu, lepas bilis kamu tuh masak sudah sedikit, kasih masuk pucuk ubi dan nih kasih serentak saja masuk. Wow, wangi. Oh, wangi na kopi ya, ba? Atuh, oi, apa itu? Oke, lepas itu letak cukup rasa. Dan garam. Oke, lepas itu letakkan saus tiram sedikit ya. Nah, itu aja bahan-bahan biasa, makan resep kampung yang sangat simple tapi sedap. Ayah ni kualitasnya pun pandai repot. Nah, masak sudah yang saya masak tadi. Sedap, wangi. Try dulu lah satu. Jadi kalau kamu suka video-video saya, oh ya kamu jangan, kalau kamu mau try ini, kamu boleh try di rumah. Jadi kalau kamu suka video-video saya, kamu jangan lupa kamu like, kamu komen, kamu share and subscribe, oke? Okay? Bye bye, pensikau.